petualangan saya di Jawa Barat tidak hanya menyingkap lokasi-lokasi eksotis. Kali ini, saya akan mengeksplorasi hewan-hewan eksotis yang tersembunyi dalam kawasan Gunung Sanggabuana. Bersama dengan tim ekspedisi Ranger SCF, saya akan mengikuti kegiatan pendataan satwa-satwa yang ada di sekitaran kawasan Gunung Sanggabuana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lanjut lagi, Kang. Oke, yuk lanjut yuk. Termasuk sebagai kawasan konservasi, para pengurus rutin melakukan pendataan satwa penghuni Gunung Sanggabuana. Kita ini sekarang mau menyusul tim ekspedisi yang memang sudah berhari-hari berada di dalam. Jadi nggak cuma kita aja, masih ada tim lainnya lagi. Dan ini sebentar lagi harusnya sudah mau sampai. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk mendata seluruh satwa di Sanggabuana. Gunung Sanggabuana ini ketinggiannya sekitar 1.300 mdpl. Sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi challenge-nya itu belum ada jalurnya. Jadi kita harus buat jalur sendiri dan medan apapun itu, entah jurang itu mau nggak mau harus kita lewatin. Cukup sulit di situ. Menelusuri pepohonan lebat, kami terus berjalan menuju titik koordinat pengamatan. Sembari menapaki jalur, mata kami harus jeli menemukan satwa di sekitar. Nah ini kita ketemu satu satwa. Ini viper ya Kang ya? Iya. Sebutannya adalah ranjau pohon karena memang dia warnanya hijau. Jadi pinter banget berkamuflase. Hampir nggak kelihatan tadi. Dan ini tuh berbisa ya Kang ini? Iya. Bahaya ini ya bisanya. Karena ekornya tuh warnanya merah. Jadi termasuk ular yang berbisa dan dia itu tipe ular yang tidak mengejar mangsa, tapi dia diem ketika mangsanya lewat, baru dia nyergap. Kami harus selalu waspada selama pendataan ular berbisa ini. Kesalahan dalam penanganan dapat mengakibatkan resiko kematian. Nah ini kalau lagi herping, jadi ularnya harus diamankan dulu untuk difoto. Kang, ini aman, Kang? Aman, aman. Jauh. Untuk difoto dan juga di data jenisnya itu apa? Kang, ini mendekat kayaknya, Kang. Ular hijau ini biasa memangsa hewan-hewan kecil di antara pepohonan. Gigitan ular berbisa ini dapat merusak jaringan tubuh. Viper ini bisa menyebabkan pembusukan dan bisa paling bahaya itu untuk sampai amputasi. Terus juga makanannya itu biasanya kayak katak, kadal gitu ya, Kang ya. Dan dia itu punya sensor panas, makanya tadi waktu saya pegang tuh dia mendekat ke arah saya dan juga waktu akangnya foto tuh harus jaga jarak karena dia bisa ngerasain hawa panas dari kita. Kami kembali melanjutkan perjalanan melalui sungai kecil berbatu. Wah, kita ketemu ular nih. Harus tenang supaya ularnya gak kabur. Ukurannya yang kecil dan warnanya yang gelap membuatnya sulit untuk ditemukan. Nah, ini adalah ular naga, hewan endemik di sini karena pertama kali ditemukan di daerah Jawa. Jadi, dia ini memang kamuflasenya kalau ada manusia pura-pura mati, jadi dia nggak akan gerak nih. Dan dia bukan tipe hewan yang menyerang atau berbisa. Dan badannya kaku ya, Kang? Ya. Kalau dia lagi berkamuflase seperti ini, badannya itu jadi kaku. Termasuk ke dalam hewan semi-akuatik, ular naga menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar air. Ular naga ini hidupnya di daerah yang lembab atau basah, jadi dia memang dekat dengan perairan. Dan disebut ular naga karena kulitnya itu keras, seperti naga atau seperti buah salak. Ular ini hanya dapat ditemui di ketinggian lebih dari 1000 meter. Keberadaannya juga menjadi indikator terjaganya aliran sungai. Jadi walaupun dia pertama kali ditemukan di daerah Jawa, tapi hewan ini tuh tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dan ini dia kalau dipegang juga nggak akan gerak ya, Kang? Karena emang lagi berkamuflase. Kami masuk semakin dalam menyibak hutan Sanggabuana.
Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di tim yang sudah ada di dalam, sudah ada tenda juga. Langsung aja kita semprin. Pengamatan terakhir yang akan dilakukan tim ekspedisi ini adalah pendataan OA langsung di habitatnya. Jadi memang tim ekspedisi dibentuk sama ADF, Kostrad, Astra sama Perhutani khusus untuk survei populasi OA. Okay. Jadi belum pernah dihitung populasinya ada berapa. Jadi kita memang harus menyisir, ya, celakanya harus menyisir 16.500 hektar itu. 16.500 hektar. Ya. Di sini terdapat 80 kelompok OA yang tersebar di beberapa titik. Meski tidak membangun sarang, tidak semua pohon dapat menjadi tempat OA beristirahat. Selain tinggi, pohon ini harus berada jauh dari pohon lainnya. Tujuannya agar terlindung dari serangan macan kumbang dan macan dahan yang juga terdapat di gunung ini. Berarti OA itu memang hidupnya harus di pohon yang tinggi, sekitar 30 meter, dan juga satu pohon itu pasti ada sekitar 3-5 OA, dan itu satu keluarga. OA termasuk hewan arboreal, yaitu hewan yang hidup di atas pohon. Tanpa ekor yang panjang, primata endemik Jawa ini memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dari primata lainnya. Jadi ternyata selain melalui visual, pendataan OA ini juga bisa melalui suara. Nah, biasanya yang bersuara itu cuma yang betinanya aja. Suara OA yang khas menjadi cara hewan ini berkomunikasi, menandai wilayah, dan juga bersosialisasi dalam kelompoknya. Nah, ini barusan saya ngelihat ada OA yang lagi gendong anaknya. Jadi, OA itu memang biasanya harus selalu menggendong anaknya sampai usia 1 tahun ya, Kang? Sekitar satu tahun dan memang sifatnya itu monogami. Jadi dia itu hanya punya satu pasangan dan biasanya yang jantannya itu bertugas untuk membuka jalur. Jadi kalau udah jantannya lewat satu buka jalur, biasanya kayak sekitar 30 menit kemudian ya Kang, itu pasti lewat keluarganya. Pertumbuhan populasi OA yang lambat menjadikan hewan ini masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi. Wow, saya nggak nyangka bisa menyaksikan OA secara langsung dan dari dekat. Lalu juga berdasarkan hasil ekspedisi, ada sekitar 339 jenis satwa yang ada di sini. Dan untuk OA-nya sendiri, itu ada 80 kelompok. Nah, ini membuktikan bahwa memang kawasan Gunung Sanggabuana ini masih terjaga dan juga masih lestari sekali. Ikuti jejak saya, jejak satwa! Lahan persawahan di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur tidak hanya menarik mata, namun tersimpan kearifan lokal yang masih dipegang teguh penduduk setempat. Mengandalkan sektor pertanian, masyarakat di Kampung Lawang ini masih terasa sekali gotong royongnya, apalagi pada momen-momen panen seperti ini. Jadi kali ini saya sedang mengikuti kegiatan panen bersama masyarakat setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Agrikultur merupakan salah satu andalan utama masyarakat Kampung Lawang. Persawahan yang dialiri sungai sepanjang tahun menjadi alasannya. Panen di Kampung Lawang ini nggak ada musimnya karena mengandalkan irigasi, jadi sudah ada aliran dari sungai langsung. Biasanya berapa kali, Bu, dalam setahun panennya? Dua kali setahun panennya. Padi yang menguning menandakan tanaman ini sudah siap panen. Karena memang sektor utama di sini adalah pertanian, jadi sekali panen seperti ini itu bisa menghasilkan sampai 300 kg padi. Luar biasa banyak sekali. Sudah sejak lama, kualitas beras Cianjur termasyhur hingga seantero negeri. Karena memang memanennya itu gotong royong, jadi proses panennya tidak membutuhkan waktu lama sampai seharian. Nah, ini setelah dipanen, dikumpulkan dulu untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ngegebuk.
Proses ini memisahkan padi dari merang atau jeramnya. Gebuk padinya ini masih menggunakan alat tradisional. Jadi ini alatnya namanya penggebukan. Dan kegiatan ini disebut ngagebuk. Secara bergantian, ibu-ibu saling menggebuk padi. Karena dikerjakan secara tradisional, proses inilah yang paling memakan waktu dalam tahapan panen. Nah, ini dia sudah terpisah nih bangsalnya, dan ini adalah padi Cianjur. Setelah digebuk seperti ini, harus dijemur selama 1 minggu untuk nanti siap menjadi beras ya, Bu? Dan biasanya pada saat pasca panen seperti ini, masyarakat di sini itu mengadakan sebuah acara yang namanya tunggulan. Tunggulan ya, Bu? Bener ya? Jadi nanti saya akan ikut ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, inilah dia tradisi tunggulan yang diadakan setiap sehabis panen sebagai ungkapan rasa syukur.